Assalamualaikum everybody, welcome back to Shovel Knight. Kita pergi ke village. Village ni banyak benda-benda yang kelakar dan best. Halt! No weapon. We have enough to worry about lately without everyone swinging swords around. That's the weapon, just a shovel. You may enter then. Do not forget. Press up to walk to everyone, to talk to everyone. So, macam tu lah. So kita boleh bercakap dengan semua orang kat sini. Okay, dan kadang-kadang dia kasih information yang best. Yang ni kita boleh jual, aku rasa ni yang kita boleh jual apa tu kita punya note tu. Hulk Traveller, I'm a simple bread. Aku tak ada suara untuk karakter-karakter, so semua akan suara yang sama. But I have a big problem. I have all Arif music shit. Yeah, find music shit, Oh, you found two. Nak tukar pada duit? Yes. Wonderful. Lagu ni kita, aku tak tahu boleh dengar ke tak, aku tak ingat. So ni semua lagu yang kita dah dapat tadi lah. Lagu-lagu ni semua memang best lah. Aku suka dengan lagu-lagu ni. Ada lagu yang khas untuk macam santai je, baca novel ke, boleh dengar lah. So kat town ni tempat untuk kita beli everything. Antara naikkan maximum of health, ataupun kita naikkan kita benda mana. Okay, dia kena kumpul barang. Ataupun kat sini tempat untuk kita beli apa tu, macam tiket untuk naikkan mana atau naikkan apa. Okay, satu tiket diperlukan 1000. So sekarang ni aku rasa aku akan kedua dah start mahal lah. Biasalah tu. Tapi aku akan terus naikkan aku punya health, pasal aku akan ambil banyak damage yang simple. Oh, thank you. Nice, tambah lagi satu. So sekarang aku ada 5 health. Kat bawah ni pun ada juga orang. Oh, ni untuk kita minta semua mission dia. Okay, tak apa. Itu nanti kita akan buat. But now aku tak ingat vessel untuk apa. Aku suka tu ingat. Tapi kalau kita beli dulu. Ah, ya. So sekarang ni aku dah ada kenapa item aku beli tadi tu. Aku beli tadi tu pak mancing. So mancing ni aku boleh guna untuk dapatkan makanan. Apa tu, kadang-kadang ada tempat untuk kita boleh mancing dan kita akan dapat banyak item kat situ. Well, duit aku pun dah habis, so kita buat apa lah. So kita ada banyak lagi item tu lain yang boleh beli. Tapi sekarang kita ada dua ni lah. Dan ni ama-ama seperti ni. Okay, tak apa. So, kalau kau baca sebenarnya banyak yang kelakar, tapi for now aku rasa better kalau kau main dulu. Aku nak terangkan mana-mana yang best saja. Oh ya, yeah. Ni game yang kau boleh main. Game ni untuk kita dapat point, tapi aku tak ingat point ni untuk apa. Nice. Aku tak ingat game ni untuk apa, point ni untuk apa. Oh, what the hell? Tak kena apa-apa. Lapan puluh dua, lain. Okay, you can attempt, I guess take this and come back if you want to. Oh, aku dapat duit. Tapi aku main dengan duit juga. So, kalau aku betul-betul nak banyak duit, aku kena pandai main game tu. Okay.
So kita dah banyak merayap-merayap kat sini. Jom kita pergi ke area seterusnya pula. Kau boleh lompat dekat atas ni, dan ada achievement untuk kau lompat atas ni 15 kali. Aku tak tahu macam nak buat, pasal susah gila kot kan. Satu, damn it. Satu, what the hell. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sibai. 15 kali aku kena lompat atas tu. So kita boleh lompat atas pompa tu. Kita dapat chest kat atas ni, dan dapat satu music note. Aku malas nak pergi ke sana balik, dan sekarang ni aku kumpul je lah apa tu, semua music note yang ada lah. So kita pergi ke sini. Kita akan lawan dengan King Mike. It's shoveling time. Oh wait, aku lupa. Patut aku equipkan benda tu, pasal kadang-kadang ada, kadang-kadang part ni tempat aku lompat tu kan, dia kadang-kadang ada yang bersinar. So supaya masa dekat situ boleh aku mancing lah. Masa baik aku beli nyawa tadi. Okay, mancing. Apa yang kita akan dapat? Health. What? Nice. What? Alah. Okay, tunggu. Nice, dapat ikan. So that means aku dapat duit lah. Simple as that. Kadang-kadang aku dapat makanan, kadang-kadang aku dapat mana. Tadi aku ada 13 mana, tapi sekarang dah guna satu lah. So it's limited to an extent. Aku suka biar tempat tu kosong, pasal kadang-kadang aku terguna. Tadi aku dah rugi 2 mana dah. Well, never mind, aku dapat satu mana potion kat sini. Aku rasa lah otak aku akan kosongkan tempat tu. Aku tengok wizard ni aku boleh deflect ke tak. Dia punya dia. Okay, ready? Tembak. Oh, aku boleh lah. So sekarang aku kena kumpul banyak duit. Aku dah start kena kumpul banyak duit dah sekarang ni. Oh yeah, boleh. Yeah, betul lah, game ni lah. Aku boleh pecahkan checkpoint untuk dapatkan duit. Tapi tapi masalah ni bahayalah, pasal aku tak ada cara untuk dapatkan checkpoint. Aku kena tunggu checkpoint lagi satu baru boleh aku boleh dapat. So ada pros and con. Kalau kau berani, kau boleh buatlah. Aku tak berapa rekomenkan sangat, pasal pasal memang susah nak dapat checkpoint dalam game ni. Lagi-lagi yang belah-belah hujung-hujung. Boleh aku respawn kembali tak? Okay, ready to go. Aku nak ambil diamond kat atas tu. Tak apa, tadi aku dah tak ambil checkpoint. Yang ni aku tak kisah sangat aku ambil checkpoint tu. Oh damn it, nasib baik aku ambil checkpoint. Kenapa ada X, aku tak ambil checkpoint tu. Oh, kalau aku tak ambil, masa aku ke start daripada awal.
Luckily, aku ada checkpoint terus ni. Oh man. Dah dua kali dah mati. Platforming itu yang benda paling aku tak suka. Aku tak kisah benda lain. Platforming je yang aku rasa macam betul-betul lemah. Dan game ni banyak platforming. Kalau aku rasa kalau aku kira semua mati-mati aku. Oh my god. Macam mana aku nak naik atas? Macam mana aku nak naik atas? Come on, duit aku akan habis kat sini je. What the fuck? Nasib baik ni bukan hot seat. Siapa yang tak tengok Binding of Isaac, Binding of Isaac lah. Super Meat Boy. Hot seat adalah bila aku main game tanpa aku pasang kipas, so that bisa aku berpanas sambil main game tu. Untuk bagi aku rasa cepat marah lagi lah. Aku tak tahu kenapa aku buat benda tu, tapi what the fuck? What the fuck? Tapi aku ada cadangan pandai. Macam mana aku nak lepas? Kan aku kena ada item baru aku boleh dapat lalu tempat tu. Cuba lagi sekali, kalau lagi sekali aku tak dapat, mampus kau. Duit aku habis kat sini je. Duit aku semua habis kat sini je. Oh fuck. Oh finally dapat pun. Oh my god. Semata-mata untuk aku dapatkan item ni. Aku mati berapa kali, duit aku habis semua semata aku nak dapatkan benda tu. Okay, mampus lah duit tu. Dia habis pasal aku dah dapat dah item, so ya Allah, seriously kau, ayo ah. Come on. Are you kidding me right now? Ah, mampu kau lah, duit semua habis. Mampu ah, marah gila sial aku. What the hell man. Okay, sekarang ni kat sini dia nak ajar kita macam mana nak nak kalahkan orang-orang macam ni. Boleh guna, boleh guna magic untuk bunuhkan diorang, tapi so aku ni ambil dua. Yep. Dia ambil dua mana untuk okay. Dia ambil dua untuk boleh tu, boleh gunalah. Dua mana untuk betul guna. Aku dah marah sangat sampai aku nak cakap untuk ni lah. Okay, kita naik dulu. Atas ada apa? Okay, never mind. Tunggu bawah jap. God damn it, aku kena bohong. Akhirnya bawah tu enemies. Boleh masuk lihat. Oh what the hell, aku tak boleh buat dah. Ni yang maksudnya macam even if aku dah tengok gameplay, tak semestinya aku hafal everything.
ni yang aku buat sebenarnya. Aku tak tahu kenapa aku macam aku marah sangat pasal yang tadi kot. Okay, relax, relax. Ni bukan dia boss tau. Ni enemy biasa, you know. Tapi ni antara enemy yang susah lah. Jangan pecahkan checkpoint tu. Aku tak nak lawan balik dengan kucing yang besar tadi tu. Okay, wait. Mana aku dah boleh katakan. Mana aku boleh katakan dah boleh tahan penuh lah. Oh wait, atas ni. Jadi enemy ni dia annoying ke tau. Dia bukannya apa-apa sangat. Dia just really really annoying. Really annoying. Aku jadi stress selepas aku mati banyak kali kat satu tempat tu. Well, tak apalah. Korang pun suka kan kalau aku tengok aku stres. Okay. Wait, ni platforming. Kau gila aku tak ada checkpoint. Dari timing platforming pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak sepatutnya pecahkan checkpoint tu. Wah, jauhnya aku kena start balik. Aku mati dengan platforming. Everything aku mati dengan platforming. No! Ini namanya ground place. Main mengamuk. Aku tak tahu title apa aku nak kasih. Tapi kita macam main sambil marah. No, 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 no. Platforming, man, platforming. Yes. Okay. Okay, good. Okay. Sebelum okay, aku rasa kita akan lawan boss lepas ni. Alamak, checkpoint tak ada. Senang sikit lawan kali ni pasal aku dah tahu pattern dia macam ni. Okay, rasa ni nak lawan dengan boss. Yep, lawan dengan boss. So let's pause. I will see you guys again in the next episode. Hopefully korang suka dengan game ni. Aku suka tapi aku tak reti main game ni. Platform satu benda aku paling benci. Tapi tak takpelah. We see you guys in the next episode. Kita lawan dengan King ni dan kita pergi ke tempat seterusnya lah. Okay. Salam.